Yes, track. Wuh, naik ke atas ikan. Wuih. Gile tarikannya. Wow, naik ke atas terus. Wuih. Mantap. Wish, yes. Wuih. Size nya mantap ini, teman-teman. Yakin. Wuih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-temanku, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat selalu. Bareng Mancing Emprit lagi nih, dikasih info spot Sungai Penaraban yang ikannya sak bantal geling. Oke, nanti akan seperti apa keseruan hari ini? Langsung saja, jangan tunggu lama-lama. Mudah-mudahan ada ikan yang mau dibawa pulang dengan teknik timbel sebesar kepala ikan. Oke, langsung saja simak keseruannya. Jangan tunggu lama-lama. Cek hijrot. Yuk, kita lebar ke titik potensial di sebelah situ itu. Oke. Kita taruh pelan-pelan, teman-teman. Tinggal kita tunggu dan nyeting settingan pancing yang selanjutnya. Let's go. Track, bro. Oke, track. Lumayan ini. Wah, tebing sekali ini. Mana ini ambilnya? Lele. Yes. Akhirnya. Wah, oke teman-teman. Nasibnya tipis banget ini ya. Wah, ini agak unik ini. Bentuknya ini semi short body ya, teman-teman. Cuman ini agak bengkong ini. Nah, ini masyar Sungai Penaraban ini. Kita masih menggunakan umpan alami, yaitu apa ini, teman-teman? Tebak. Oke, ini dia belalang kudasi. Belalang tempur. Lumayan ya, size-nya mantap. Iya. Ya, masuklah. Masuk. Oke, barangkali nanti ada yang bisa dibawa pulang dan strike lagi ya. Kita bungkus. Woi. Oh, jantan ternyata. Oke. Oh, mata kayunya nancep tipis banget ini, teman-teman. Waduh, puncak. Wow. Santai. Lur. Ini ada. Ya, aman. Wah, jantan nih. Firmanya muncrat. Oke, kita masukkan ke wadah dulu ya, teman-teman. Mantap jaya. Woi, masih muncrat. Mantap, Lur. Ini bagian atasnya ya, teman-teman. Gedungnya ini panjang banget ini. Coba kita mendekat. Wah, ini paling dalam ini. Ada air terjunnya, atau kalau di sini biasa disebutkan gerujugan. Wah, ini yang paling dalam. Dan di bagian atas juga sudah ada beberapa angler ya. Luar biasa. Oh, apakah ada ikan yang mau dibawa pulang? Pokoknya sangat memanjakan mata ini, teman-teman, kalau di sini spotnya. Nah, nggak sia-sia. Terbayar sudah rasa lelah dan capeknya. Aduh, dan view-nya indah banget. Oke lah, lanjut ya. Yes, strike guys, strike. Wow, mana ini pergerakan ikannya ini, Lur? Woi, urung katon.
Wow, joran melengkung tajam. Eh, kita amati. Wow, lumayan. Saya lumayan. Ya, pendekan jorannya, Lur. Oke, luar biasa ini pergerakannya ini. Sudah mulai ada pergerakan. Trek ya. Naik, masuk sungai Penarabas. Wah, mantap, mantap, mantap. Ya, lumayan lah ukuran sedang. Yuk. Yuk, naik. Ini Lur. Alah, montel. Aduh, lepas, lepas. Ternyata belum rezeki ya, teman-teman. Malah montel. Kita tunggu strike yang selanjutnya. Oke, kita coba lagi lempar ke titik potensial ya, sepanjang deretan itu pokoknya. Oke teman-teman, langsung kita cek kicrotkan saja. Kemudian ada yang mau menyambar. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, gapluk teman-teman. Ternyata, wah, lemparannya kurang akurat. Kita ulangi teman-teman. Ternyata lemparan ini gapluk. Walah temenan, senarin revol. Karena tergapluk. Alah, alah, alah. Ajam buntet. Woi. Walah tindan dulu. Yes, di sepanjang itu merupakan titik lemparan yang sangat potensial. Kita coba. Mudah-mudahan ada yang mau menyambar. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Oke. Set. Yes, strike. Wuh, naik atas ikan. Wuih. Gile tarikannya. Wuh, naik ke atas terus. Wuih. Mantap. Wuih, yes. Oke teman-teman, luar biasa ya. Oke, mantap. Size-nya mantap ini. Wih, itu nampak ikannya. Yes, kita amankan dulu teman-teman. Kita amankan dulu. Yes. Wih. Mantap size-nya. Wah, kalau udah kayak gini kita harus turun ke bawah nih teman-teman. Perlahan kita bikin ikannya itu lemas dulu. Woi. Wow. Wuih, mantap. Wow, size-nya mantap ini teman-teman. Yakin. Ini kita harus turun ke bawah ini. Weleh. Benar-benar para pedun. Ini mau dun ini tuh. Ini mandat setengah. Ikan masih berontak. Luar biasa sekali ini ya. Oh, jos dan dos pokoknya. Idih. Oke teman-teman. Ini kalau kasusnya kayak gini kita harus turun ke bawah ini karena kita nggak mampu ini kalau pengalaman yang udah-udah ditarik ke atas untuk size segitu. Walah, karena ini tebing tinggi banget ya teman-teman, dari ini tempat kita mendaki di sini sampai ke bawah itu. Walah, tebing tinggi banget ini. Oke teman-teman, kita ambil dulu ke bawah ya, sambil kita bawa alat. Sambil kita bawa alat, ini diposisikan dulu. Kita harus bawa plastik ini ke atasnya nanti biar tidak susah. Bawa plastik, lalu kita turun ke bawah. Untuk menuju ke bawah kita harus lewat ini nih. Ini agak susah ya. Jadi apa? Buat rekan-rekan sekalian yang mancing di sini itu harus ekstra hati-hati karena ini akses untuk menuju ke bawah ini agak susah nih teman-teman. Woi,
kita harus berpegangan lewat akar-akar semacam ini, teman-teman. Jadi memang ini medannya cukup ekstrim. Medannya cukup ekstrim untuk kita turun. Oke. Untuk menyelamatkan ikan tersebut. Sampai kita harus tetap tenang dan waspada. Karena ini medannya cukup susah. Bukan cukup susah, tapi memang susah ini medannya, teman-teman. Jadi harus ekstra hati-hati. Oke. Ya, kita sudah berhasil. Wah, kita atasi dulu ya. Itu size-nya lumayan. Aduh, bikin berdebar. Kalau tidak mode seperti ini, dan oke. Size-nya lumayan ini. Yoi. Dewasa deh. Udah set. Seru lagi. Ya, nyantap maju. Udah ngin. Terus. Yuk, terus. Wah, nancepnya tipis banget ini. Terus. Wah, nancepnya tipis banget, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mantap size-nya. Wah, size-nya mantap luar biasa ya, teman-teman. Wah, yakin. Aduh. Luar biasa. Kita harus ekstra hati-hati dan ini. Wah, ini mantap bener size-nya dewasa. Wow, luar biasa, mantap cos gandos. Untung kita bawa plastik, jadi bisa auto dibungkus. Bungkus, auto dibungkus dulu. Wah. Santai dulu. Karena memang ini mata kailnya nancepe tipis. Karena rencana ini buat di karantina ya, teman-teman. Buat di karantina di kolam akuarium. Size-nya luar biasa, mantap banget ini. Dewasa ini. Masyar dewasa. Spotnya luar biasa. Mantapnya luar biasa. Gede. Alhamdulillah masuk. Waduh. Waduh, ini mata kailnya nancep tipis banget di permukaan kulit. Benar-benar tipis banget. Oke, masuk ke wadah. Bismillah. Kita kasih ambil air dulu, teman-teman. Biar nggak pingsan ikannya. Alhamdulillah, bungkus. Walah, mantap ini size-nya dewasa nih. Dan ini dia akses yang harus kita lewati. Wah, tebing curam seperti ini. Bolang pokoknya ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga licin. Jadi harus ekstra hati-hati ini, teman-teman. Kondisinya juga licin. Oke, kita sudah berada di titik ini. Mantap. Butuh ekstra keseimbangan ini. Yes.
Oke. Mantap, mantap. Pokoknya harus hati-hati. Yes. Alhamdulillah. Luar biasa, mantap. Jos, mantap, mantap. Terus lagi, Bos. Gede, tak singkirkan. Nah. Mana ikannya, woi? Iya, iya, nampak tuh, kelihatan tuh. Wah, sampai aja ini ya. Nanti begitu bung bre. Begitu bung bre, auto dikano ya lur. Tarik kerja, lalu mesti. Iya. Yakin. Go mandan, 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 slow. Slow dulu, slow. Ih, galak weh. Kita masih galak lur. Ikannya masih galak sekali. Siap-siap ya, ini mau galak lur. Tungguin langsung kayak baik ini lah. Langsung nengratan baik. Iya. Curam sekali guys. Aduh. Ayah. Wakil. Masih ora kuat. Duh. Oke lah, lanjut lagi lanjut. Ternyata lepas teman-teman. Besar padahal. Oke, ini galjoran yang satu ini. Trek lagi nih. Woi. Ayo. Semangat. Ya, bol. Nggak tahu di. Oh, alah. Oh, iya 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 iya. An dikendoni medun sidik yang apa? Medun sidik yang apa? Itu malah nyangkut itu, aduh, dan ada kesan teken woi, kan nih mabur-mabur. Oke, serangga sih. Wih, lumayan deh. Belokan. Wih. Wah. Ikannya panjang-panjang, lur. Mantap, Joyo. Mandinya untung sasam. Nomor banyak. Halo. Wih, mantap. Lumayan ya, lur. Oh, aman. Oke, masuk. Lagi. Sorry, sorry. Bangun. Di.
Ikannya mana, guys? Wih, iya, mantap. Lemaskan dulu lah. Ini banjir. Ikannya itu. Bagaimana lemas? Lemaskan. Wih, curah nih. Tetap juga payung. Aman? Karton-kartonnya aman? Yang penting anu lah, mana lemes tengok lah, lemes sembuh diangkat. Murah. Hah? Gede banget ya. Alhamdulillah. Oh, aman, bilang pancing pengganti nomor 5. Aman. Mantap, guys. Luar biasa. Mantap tarikannya, Mak Jegagit. Jos gandos. Oh, no. Akhirnya mendarat juga. Ya, lumayan ini. 30 cm up. Oh. Ini nggak naik gini, aku pancing nomor loro. It. Trail. Wah. Ini nggak naik gini, aku pancing nomor loro. Kita langit ini gelibuk-gelibuk. Orang mentas. Oke. Iya. Tangis ini nggak lebih ya. Tandi sini. Samping masih. Waduh, ngamuk. Woi. Ikannya ngamuk. Tampilkan samping. Waduh. Sedap. Wih. Mantap. Mayan ya. Woi, mancing hujan. Jos.